Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, wahai warga Jawa Barat? Kami bersyukur hari ini kita berada di tempat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Kakak Rudi Gunawan. Beliau adalah Bupati Garut yang luar biasa membawa kita ke tempat yang indah ini. Saya langsung berpikir sepertinya kalau kita para layang di sini indah sekali gitu ya. Adik-adik yang saya cintai, saya mendapatkan informasi bahwa ternyata program ini sudah disusun dengan luar biasa oleh sahabat-sahabat DKD dan nampaknya akan dihadirkan ke depan sebanyak 5 roti lahu, kemudian juga kita ada penampungan air, kemudian juga ada MCK, kemudian juga ada kegiatan menanam pohon dan lain sebagainya, termasuk juga ada kegiatan pramuka mengajar dan lain-lain. Maka titipan dari kakak, kalian harus menunjukkan bahwa kalian adalah pramuka-pramuka sejati yang siap untuk hadir di tengah masyarakat. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa dan juga ucapan terima kasih tak terhingga kepada pemerintah Kabupaten Garut atas fasilitasi dan kerjasama yang dilakukan pada hari ini. Semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan juga tentu saja harus menyenangkan. Baik, kita akan buka saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. PWD Jabar 2022 dengan resmi saya buka. Mohon berkenan kakak untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan pembukaan secara simbolis dengan memainkan angklung dan